Okay, hari tu ambil orang senang yang nak unboxing Anas Cosmetic. Hari yang buat dapat tapi hari tu buat ada masa untuk buka. So, kita akan unboxing dengan my sis. Kenalkan. Hi, kami Willy. Okay, sebenarnya tadi memang dah buka sikit tu. And then, tu adalah rose gold petal. Ren! Buka. Rose gold petal. Siapa? Saya buka, nampak. Okay. Buka rose gold petal daripada Anas Cosmetic. So tu adalah nya pun minyak muka, ada rose gold petal kecil-kecil dalam tu. Apa sih nama? Sebenarnya kan dalam tu ada gold and ada rose petal. Yes. And rose petal nya mana rose gold lah. And kami nak pakai dek. Nyesip berapa minyak di atas ni. So nama macam nyesal. So kita dah pakai makeup dulu. Oh, apa sih? Sebenarnya nak ada sikit bunga dalamnya. Ada rose petal. Rose petal. Rose. So kegunaannya adalah apply tiny dot of ash and Anas rose gold petals beauty oil serum all over your face and then blend thoroughly throughout all of the skin. Also suitable to apply on nails and hair. So boleh pakai untuk rambut, boleh pakai untuk kuku. So untuk first time kami akan pakai. Maksudnya not bad. Okay. Tapi kita akan pakai lagi untuk pola makeup gelap. Okay. Next item adalah eye palette Summer Love Anas Pressed Powder Eyeshadow Palette. Eyeshadow palette. So, tu adalah warna Summer Love lah. Oh. Warnanya more on orange, more on sunny. Kita boleh lihat, ya. Yeah. 1, 2, 3. Tengah-tengah. Ni ada warna merah, warna burgundy, and ada warna matte, and ada warna shimmer. So, this one suitable for day look. Okay. Day look. So, siapa ni nama hito? Show your true color, katanya. Okay. Anasizm. Anasizm. Ayah tak dah jadi Anasizm. Anasizm. Okay. Orgasm. Aduh. Okay. Next. Ada baby. Sebenarnya memang sudah bertiga. Bukan sebenarnya. Bertiga. Yang belakangnya memang nantinya ke klinik. Okay. Terus sunat. So next ada eyebrow pencil from Anas. So belum buka lagi, okay? Ini belum buka. Hai doggy. Memang dah sampai dekat Animal Central Veterinary Clinic untuk hantar baby dah sunat. So dia pergi dulu. So I akan continue this unboxing. Okay, kita buka lagi. Okay, biar rumah pergi dulu. Name card dekat. Where is baby? Benda. Okay, go baby, go. Go. Nama pergi dulu. So this is Anas eyebrow pencil. Panjang. Boleh lah. Baby. Okay. This is the eyebrow pencil. Panjang. Jangan nipis. Sekejap. Kena nipis halus. Sekejap. This is Anas super defined eyebrow pencil. So like mine, I suka yang super defined tau. I dapat code 02. So ni kita coba kejap. Sekejap. Benda tu ada lagi plastik. Serius lah. Anas. Kita boleh tak terlalu overprotected. Tapi bagus sebenarnya. If in case of cleanliness kan. So benda tu akan olahnya apa super clean and super protected lah. So kejap. Tu adalah nya pencil. Saya suka yang halus-halus macam tu sebenarnya. Let's see. Okay. Alright. Tu nya pun ya lah. Let's see. Okay. Kita just brush. And kita draw lah. So kita simak pula papa dulu. Later ni akan pula sikit review untuk the products lah. And ada review masa penggunaan, cara penggunaan and apa semua tu. Kita orang jangan lupa pula. On 21st of March kami akan live di Facebook page Anasizm dengan menggunakan semua bantok. Tapi hal itu kita nak video kan dulu. Next ada concealer. Sebenarnya concealer tu ada dibuat rasanya. I have two concealer here. This is a concealer Fair and Honey. So ada dua kod. Dua kod tu kita boleh gunakannya as a base makeup foundation. So I memang pakai foundation pun bila kita ada event, bila kita ada the whole day of event apa semua kan. Tapi untuk daily look, I more prefer on concealer. This is the concealer. Okay, this is Fair and this is kod Honey. Gitu, dia tak macam putih lagi, tak gelap sikit. Alright, after that, I ada volume mascara. Okay, Ultra Madness Super Volume Mascara. Tu memang viral. Sebab cik tak pun pakai benda yang sama. I dengar, bila pun kita pakai tu kan, kita akan dapat mascara mata yang macam ni harus. Macam cik tak lah, macam cik tak. Semua orang ikut cik tak dah lebih kacau lah.
Pertanya pun catch up you all. Ini kalau anak itu salah metode ini pak. So this is the Ultra Madness Volume Mascara. Kalau okay, yang pun application pun applicator tu pun senang nak pakai. Okay, sebab saya nak pakai tu. Okay, ini pun. Alright, next I ada. Pernah? Satu deposit. Satu. Okay, tu adalah eyeshadow stick. Apa? Satu tujuh aja. Saya dah tidur lah. Kira hanya sampai petang. Sebab kena makan dekat tadi. Oh, kau dua pun ni. Yalah, kau pasal apa? Aku lupa. Ya, saya pun aku dia. Balas. Oh, dah. Nah. Ya. Ai tak dah sampai eyeshadow dah tu. Eyeshadow pencil. Eyeshadow stick. Eh, kejap aku tak tanya. Okay, next. Go. Adalah eyeshadow stick. Ai dapat warna. Ai mesti tahu warna apa. Sekejap, tengok kalau. Oh, ni nak kemayang. So, this is the eyeshadow stick. Jangan lupa buka lima tu, sabarlah. Hi, my makeup. Hi, guys. Ai suka lah packaging. Anas tu ni warna rose gold, you know. So, this is the eyeshadow stick. Ai ada warna kashmir. Wow. Wow. Kita cuba semua. Come on my skin. Ah, gitu. Tak apa nampak tapi ada. Wow. Wah, gitu. Tak boleh pakai base eyeshadow sebab lips kita saya dah base untuk apa-apa pun. Ini saya kata tahan. Saya punya hubungan juga. Mungkin saya dah base kepercayaannya, saya akan bertahan. Okay, tips pertama. Okay, sambung lagi. Kita ada eyeshadow. This is Press Eyeshadow. Apa nama kod dah? Press Eyeshadow kod Honey Love. Honey Love. Dekat Love. Dekat I ada Terracotta Anas. Yo, Mama. Nama? Nama Mama. Call kejap. Sambung. Jangan terbuka lo. Terracotta Anas. Okay, jangan nak ungkap kau sih. Apa? Bisa. Itu nama senyabar. Kan? Warna macam coklat, macamnya Terracotta. Yang itu adalah warna shimmer. Warna Honey Love. Okay. Kan senang gitu. Ini warna macam shimmer, apa nama? Honey macamnya. Next! Kita ada Show Your True Color Liquid Eyeliner. Okay, liquid eyeliner tu Anasism. Nama Anasism. Warna? Hitam lah. Hitam. Where to see it? Black. Where? Pada box lah. Where is it? Okay, biar dengan kotaknya. Kita pergi dengan Anas. Blusher, I dapat peach please. Warna peachy-peachy. Alah, warna peachy-peachy. Kenapa Anas kok kan? Ikon sejap-sejap. Boleh lah. Peach please. And then I ada highlighter. Highlighter by Anas tu. Ingat warna Sunkiss. You see Sunkiss? Wow. Kau Sunkiss lah. Gitu. Okay. Apa lagi? Siapa buka? Siapa buka? Oh no. Masih buka. Gitu saja. Gitu aja. Sebenarnya macam tak ada. Cik tak yang island. Fantasy Island, oh. Apa dia suka? I don't know. Sudah kes? Aku sudah habis. Sebab basic kes aku pergi. Sini? Bisa ada kes. Okay. Last. Nombor dua last. Sabar. Tutup. Adalah eyeliner. Anas liquid eyeliner. Kita color black. Color black? Black. True black. Kita mau coba kan, siapa dapat pasang eyeliner dalam kereta. That's me. And ada Apam Tiffany Green. Apam namanya Apam guys. Coba kan, ada warna hijau. So, itu sahaja untuk hari ini. Harap you all suka. Sekejap, ada lagi lah, ada lagi. Astagfirullahaladzim, ada dua. Okay, ada nombor dua lagi. Nombor dua, ada dua lagi. Okay, next adalah Velvet Lipstick. Velvet Lipstick yang I dapat adalah warna Kate. Warna macam coklat gitu. So, warna Kate. Wow. Tengoklah. Wow. Kau ada? Sedap. Okay. And press powder. Anas press powder contour. Contour pun. Press powder betul. So, the contour tu shading. Shading hidung. Oh, shading hidung kau. Uncle, where are you? Usus slow. Tengok. Dia punya shading. Wow. Gitu. So itu sahaja untuk kita perkenalkan
apa produk daripada Anas Cosmetics. Thank you so much Anas, sponsor these things. And jangan lupa, jangan lupa on 21st of March I akan live dekat Facebook Anasism dengan gunakan semua bang tau. So jangan lupa tonton 21 April March pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari. Okay, bye. Yang dah nak sampai hospital tau. Bye.